Adriano. Pendek untuk Sonny Nordin sekali lagi. Umpan ada jaringan yang berjaya dihasilkan. Bekas pemain kebangsaan yang pernah beraksi bersama Melaka United, Nur Syahrul Idlan Talahah atau lebih dikenali dengan panggilan Mat Yo, baru-baru ini telah mengutuskan surat terbuka kepada Penaung Persatuan Pemain Bola Sepak Malaysia PFAM, Tunku Ismail Idris Ibni Sultan Ibrahim atau TMJ. Surat terbuka itu telah dicoretkan di dalam satu hantaran di laman Instagram peribadi Mat Yo dengan mengharapkan TMJ dapat membantu bekas-bekas pemain Melaka United yang masih lagi belum menerima tunggakan gaji yang sudah sekian lama dialami. Assalamualaikum Tunku, Mat Yo masih menunggu pengkhabaran dari Tunku untuk mengadap terlalu lama akan masalah Melaka United FC tidak melunaskan gaji. Tunku sebagai penaung Persatuan Pemain Bola Sepak Malaysia PFAM harap dapat mendengar dan membantu akan masalah kami. Saya juga bekas pemain JDT dan pemain kebangsaan di bawah naungan Tunku. Harap sangat Tunku dapat membantu, luah Mat Yo di laman Instagram. Untuk rekod, penyerang berusia 37 tahun itu pernah menyarung jersi Melaka United sepanjang musim 2022 sebelum pasukan itu tidak dibenarkan beraksi dalam kancah Liga Super untuk musim 2023. Ekoran gagal memenuhi syarat lesen kebangsaan dan penswastaan. Sebelum ini, Mat Yo turut mendedahkan bahawa tunggakan gaji yang beliau alami bersama Melaka United adalah sebanyak 6 bulan tunggakan. Mungkin utusan yang dicoretkan Mat Yo kepada TMJ itu merupakan salah satu ikhtiar dalam usaha Mat Yo mendapatkan tunggakan gaji beliau bersama Melaka United selepas cara-cara yang lain tidak menemui jalan penyelesaian. Ini bukanlah kali pertama bekas pemain Melaka United memohon bantuan daripada TMJ mengenai isu tunggakan gaji, kerana pada penghujung 2022, beberapa pemain turut memohon bantuan melalui hantaran di Instagram.